Jadi sebagai volunteer di sini kita melakukan pelatihan kepada kader-kader posyandu, mengajarkan mereka untuk membuat makanan pendamping ASI sendiri tanpa menggunakan bahan makanan pabrikan, mengedukasi mereka untuk menggunakan bahan lokal sendiri untuk sebagai bahan makanan tambahan makanan. Dan ibu-ibu juga semakin paham bahwa loh ternyata gizi itu mudah, murah, dan butuh pencerahan juga sebetulnya. Intinya kami mengajarkan mereka bagaimana walaupun dalam situasi bencana mereka dapat memberikan anak-anak mereka, bayi-bayi mereka makanan yang bergizi, kemudian bersumber dari bahan makanan lokal sendiri dan bisa mengolah sendiri bahan makanannya. Dan untuk selanjutnya anak-anak balita sampai dengan usia remaja itu dikawal makanannya, dikawal dengan kecukupan gizi seimbangnya dengan menggunakan isi piringku, dan insya Allah satu keluarga mereka menjadi keluarga sukses dan hebat.